Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, geliat ekonomi pun bergerak perlahan di Kota Palangkaraya. Meski demikian, beberapa pelaku usaha tetap mencoba membuka usahanya. Salah satunya, usaha jasa pebble salon milik Erya Sagitari Narang. Salon yang berada di Jalan RTA Milono kilometer 3,5 ini menggelar soft opening pada Senin 5 April 2021. Erya Sagitari Narang selaku owner pebble salon berharap, sekalipun dalam kondisi yang terjadi saat ini, pebble dapat mewarnai usaha di bidang jasa salon kecantikan, serta dapat memberikan layanan yang terbaik bagi konsumen, khususnya warga Kota Palangkaraya. Selain tersedia sejumlah fasilitas modern penunjang salon kecantikan, di pebble salon juga melayani berbagai jasa seperti mani, pedicure, art nail, cream bath, coloring hair, spa, dan lainnya. Acara soft opening pebble salon yang digelar secara sederhana tersebut juga dihadiri oleh Andre Leonardo Narang, pemimpin umum harian umum Tabengan, Daniel Mega Wismana, manajer umum Tabengan, dan Jaya, general manager Kalawa Waterpark. Daniel, untuk Tabengan TV.